Oke, okay. Oji Saputra mah the one and only. Oji Saputra masih ada juga sama Kak Dia ya? Masih. Masih ada. Oke, okay, nah berarti pada saat itu kamu akhirnya pengen di belakang layar tuh tertarik aja gitu, seneng gitu? Iya, iya. Karena saya lihat mama di TV, saya nggak mikir, oh mau jadi artis. Malah saya mikir, oh gimana ceritanya bisa lebih bagus ya. Jadi saya mikir sebagai writer dan director gitu. Nyangka nggak sih tiba-tiba anaknya tiba ada bakat director gini? Nggak sama sekali. Nggak? Nggak. Jadi awal dia bilang mau jadi director tuh gimana? Sebenarnya tuh berapa tahun yang lalu dia udah bikin trailer-trailer. Terus dia juga kalau nggak salah bilang mau ngambil sekolah itu juga gitu. Terus tiba-tiba dia suka bikin, memang dia tuh suka nulis. Dia juga suka nulis cerita segala macem. Terus dia suka menganalisa film-film Indonesia, film semuanya dia analisa. Terus kemudian tiba-tiba dia bilang, Mam, kayaknya aku mau mulai sekarang nih gitu. Mumpung ini lagi ada waktu gitu. Ya. Dia suruh nonton yang film yang lo buat. Iya, aku ada. Ntar pas komrik ya. Kasih link ya. He will give you the link ya. Of course. Terus apa tahu perlu pemain kan, kalau lagi yang gini-gini kan maksudnya uangnya juga nggak budget yang banyak. Iya. Kalau PHP kan. Bisa, iya. Film apaan sih? Film apaan? Ada Rumah Kasih YouTube channel gua. YouTube channel Rumah Kasih. Oh, jadi bapaknya Betran. Iya, jadi bapaknya Betran. Iya. Yang marah-marah. Nonton ya. Iya. Pokoknya yang penting kalau negonya langsung ke anaknya, jangan ke ibunya, pasti mahal. Negonya ke anaknya. Oke, okay, tapi kamu setelah sekarang ini menjadi seorang director, lagi mencoba menjadi director, kamu lebih tertarik apa? Story memang memang love genre-nya story, apa? Genre-nya apa? Ya, genre-nya horror dan action. Oh, pas. Oh, pas banget ya. Yes! Gimana? Eh, coba kita bikin yuk. Kita bikin ya. Wendy, yuk ceritanya kamu bikin dong, kamu bikin cerita. Gue gak ikut ya. Sama lu. Enggak, tadi gue jadi pohon. Brownies mau bikin movie nih, kita mau bikinnya apa? Cocoknya kita apa? Kita suka yang berantem-berantem gitu. Oh, berantem ya boleh. Kalau action juga boleh. Oke. Okay. Yeah. Iya. Yeah. Kamu bagi peran berarti? Berantem paling kita jambak-jambakan, Oma mau apa lagi sih? Ayo. Jambak-jambakan. Oke, okay, you as a director, oke? Okay? Oke, okay, sure. Nih, ada posternya nih. Waduh. Cintaku bersemi di medan perang. Pas banget itu. Iya. Yeah. Itu bawahnya siapa, Pan? Ada lagi nggak judul filmnya? Di bagus yuk. Tapi ini ya? Hah? Lucu, gambarnya minta gua dong. Gue berarti jadi jagoan. Oh iya bener, peran utama dong. Biasanya. Par, gue mau dong, Par, fotonya, Par. Itu nyuruh restorannya dulu, pas gue lama. Lu siapa sih nyuruh-nyuruh mulu dari tadi? Oke, ceritanya kita adegan kayak tadi masuk-masuk gitu dong ya. Boleh, boleh. Kamu action ya. Iya. Yeah. Marco ikut, Marco ikut. Ayo, Marco ikut. Marco, Kang, Kang, ayo. Marco, kamu main juga soalnya. Mar, ayo, Mar. Ya. Hah? Gak usah? Oh ya udah gak usah. Mar, Marco. Director saja gak apa-apa. Director. Director, please sit there. Sini, Mar. Oke, okay, boleh. Iko. Iko Wise. Iko, Iko. Iko Wise, you know me? Iko. Audi. Anak gua dong. Oke, okay, yuk. What the story? Ya, yeah, jadi action. Jadi masuk cari penjahat. Oh, mau ada yang robek? harus ada yang penjahat yang mana? Penjahat yang mana? Penjahat pilih mana? Satu, mana, siapa mana? Yang penjahat? Where's the bad guy? Tuh boleh jadi penjahat. Guy? Gue. Oke, okay, you. Kayaknya yang pantas yang Wendy. Wendy, Wendy yang pantas.